Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, Anak Desa Kreatif. Nah, kali ini kembali lagi saya akan membagikan pengalaman pengetahuan saya terkait cara unik memaku ujung kayu yang agak keras, yang seperti ini kayu ulin, sahabat. Nah, biasanya ketika kita memaku kayu ulin itu tanpa menggunakan teknik, pastinya akan langsung pecah begitu ya, kalau di bagian ujungnya. Jadi langsung saja saya perlihatkan. Jadi cara ini juga cocok untuk bambu ya. Nah, tunggu dulu saya perlihatkan memang ya. Ini agak-agak pecah memang di sini juga. Jadi saya akan memaku di bagian sini, sahabat. Oke. Nah, hasilnya seperti ini, sahabat ya. Ini sangat tidak bagus ya. Kalau sudah seperti ini sudah pasti pecah ya. Nah, bagaimana rahasianya? Nah, jadi ini rahasianya, sahabat. Kita teknisi pakunya. Jadi pakunya itu kita harus buat tumpul. Jadi ada dua cara untuk menumpulkan paku ya. Yang pertama, kita gunakan palu, kita pukul ujungnya. Kita juga bisa menggunakan tang ya. Kemudian selanjutnya setelah kita tumpulkan, ketika kita memaku kayunya, itu harus digoyang-goyangkan agar tidak pecah ya. Kita harus goyang-goyangkan sekali-kali, kita pukul, kemudian kita goyangkan lagi, sahabat, agar tidak pecah ya. Nah, setelah dirasa sudah mulai tembus, barulah kita pukul ya. Nah, jadi seperti ini caranya, sahabat. Ah, tersangkut lagi. Jadi terkait cara ini juga bisa kita terapkan untuk bambu, karena bambu juga itu sangat rentan pecah ya. Jadi kita bisa terapkan juga di bambu. Jadi terkait cara ini sangat sederhana sebenarnya, tapi sangat membantu ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekali lagi video, Kak, deh. Saya harap silahkan di like, di komen, di share, dan di subscribe channel ini. Kalau menurut sahabat video ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Berhasil, Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.